بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد للهنحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينAlhamdulillah. Segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam yang bahagia ini, boleh sama-sama kita pelajari ilmu agama pula lah. Maka malam ini sebagai ruangan yang khusus, kita hendakberikan penjelasan kepada umat al-Islam di atas kesamaran-kesamaran tuduhan-tuduhan pelawak dan bahong bagi orang yang tidak adanya takwa di dalam hati. Kata mazhab yang kita duk jalanin ialahMazhab yang baru, mazhab yang ambil daripada Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala ataupun ambil daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahasa dialah kita hidup di dalam keadaan suasana orang yang kurang daripada baca dan saqafah, tidaknya ada akal yang waras.Cobaan-cobaan umpama tu perkara yang jadi kebiasaan. Tak sahabat jadi pelik gapo lah. Kerana benda lagu tu benda yang pasti kita menemui. Cuma perkara yang kita jalani menyalahi perkara-perkara yang mereka itu duk kata di bibir mulut mereka.Kata akidah kita ni sudah di Imam Ibn Taymiyah ataupun sudah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jawabnya, dua tokoh orang tu sebagai orang yang nak mentarikkan kita klik kepada mazhab salaf. Dia orang khalaf, duduk dalam suasana khalaf.Maka nak tarikkan kepada mazhab salah ni, orang hak khalah ni, ataupun orang yang tak ada berdasar kepada Alkitab wa Sunnah ni, ia tak faham pasal dia lah. Walaupun pangkat tinggi, jadi orang mengaji juga, tapi faham tu pasti. Ia kena ada beri juga. Kalau lah faham tak beri langsung ni,menepak tidur tepat tular ni, ia tak boleh nak pahal gapa-gapa benda yang orang nak rayak dengan alasan.
Ini perkara yang kita sebagai orang ngaji ni, ia kena duduk situ. Jadi nak WPH kata, dua tokoh ni dia sebagai nak menghidupkan, dua ulama ni nak menghidupkan jalanan orang salah dulu. Zamir dia penuh dengan cara memikir ahlul kalam, ahlul falsafiyah, ahlul falsafah, sufiyah falsafiyah, dan lain-lain lagi daripada sebab-sebab yang mereka itu nak duduk tempat mereka lah. Datangnya Syekhul Imam, dua-dua orang nak mengajakkan manusia kepada jalan ni salah semula. Maka kita tak tepi dulu pun tak apa dia dua orang ni. Hak ni kita tak balik ni, hak ni kita tak balik ni. Hak kita duk baca ni, tiap-tiap malam ni kita pun dikurniai oleh Allah Ta'ala kepada manhaj kita ni. Boleh mengaji dengan Imam Asy'ari sendiri dah. Jadi kita boleh terima benar-benar dah. Walaupun dalam keadaan ramai lagi orang-orang yang tak faham, kata kitab Ibanah ni adalah kitab hak sungguti, hak sungguh daripada Abi Hasan Al-Ash'ari, tak apalah. Benda karak ni, ya terkadang kita nak gonyoh dengan getah pasir pun tak tubik dah. Ya pasti kena orang lain. Kena tukar besi ke, tukar muga ke, hak tu tu kerja Tuhan. Kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amak nak ingat, nak mengingati satu perkara. Zamir ulama kita petua kata talak tiga jatuh sah ni pakat bangun menetes seluruh dunia. Daripada ulama-ulama yang pandangan dia tadi itu agak kata tak ada luah mana. Siapa ke orang hak keluar petua tadi itu di penjara, di seksa, di mengejek, di kata, di zalim, di segala di. Tetapi hari yang kita ada ini, kerajaan negeri timur tengah, negeri Arab pakai ambil petua tu buh dalam perlembagaan negara. Apa yang masuk dalam hukum taknin. Wijadi kata kalau talak tiga, dengan lafaz satu jatuh sah. Mesir tak mesir, mesir ni sangat-sangat menetel zaman dulu akan itu petua, tapi boleh pakai. Sebab tu kita tak sah bimbang lah apabila kita bawa benda-benda ni, kalaulah orang menetel tu, je tu kata jalan hak kita jalan tu serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu tak? Jadi amo nak we kenal kita malam ni kepada umat Nusantara kita dengan cara umum. Umat Melayu petani kita dengan cara khusus. Nak we kenal kita kata hak kita duk jalan ni. Bila lagi kita hak kita duk bergantung tentang bab pegangnya. Nampak tak tu dah? Tentang bab pegangnya. Kitab Ibanah tu salah satu daripadanya dan belum daripada ni pun banyak dah. Kitab-kitab ulama salah kita ni. Bagi orang yang abqari, abqari ni mana orang yang ada akal fikiran. Sebaliknya, orang yang tak ada akal fikiran ni, dia tak boleh nak makan lah kita royak ni. Dia bahasa dia dah, tak pandai nak makan, dia tak beli walaupun sedap setara mana pun. Faham tak tu? Jadi, kita kohagilah. Hari ni banyak dah orang pakat faham tu dengan cara apa nama yang kata, dengan cara khusus tu ramai dah. Ramai benar sebab mazhab kita, madrasah kita, kita mengajar dengan alasan. Kita pergi dengan apa? Pergi dengan alasan. Bukan pergi dengan pesing kata bahong, berjadah, ikut dia tu bukan. Orang nak bawa benda batil ni pasti kena bahong. Walaupun janggut putih, dia pasti kena bahong. Lepas tu, hak janggut hitam lagi juga. Dusta biasa. Nampak tu tak? Jadi biasa. Hak dekat dengan pintu kubur pada golek tu bahang lagi. Nak dekat duk ajaran dia tu kan.
Kita ni tak kena duk bahong kita baca ayat, baca Quran, baca hadis, baca pendapat ulama muktabar. Tak ada masalah dah lah. Jadi orang sekarang lalaning-ning, yerti belaka dah kata, ugamu orang nak kecek kena bawa alasan. Mujur cara mikir tu masuk dalam akal fikiran manusia dengan sebab media sekarang. Media sekarang ni, teknologi sekarang ni, Allah memasukkan benda tu di dalam akal fikiran manusia. Kalau kita nak kira atau fakta kita sini, kalau lah orang nak tengok ni, orang tengok kita sekarang lala ni, tak terlalu tepat kan. Tapi mujur ahak mari ni, hak dah ada ni, ada depan. Hak dah ambil istifadah, ambil pedah ni ramai lagi. Jadi tak melewatkan masa, nak rakyat kata akidah hak kita ni, kata Allah Ta'ala tertinggi atas arash, kera'e tuhai waktu lafa serta makna, kama dia Allah Ta'ala kita boleh lihat dengan mata kepala atas daripada kita, semua pegangnya tu hak kasar-kasar tu lah. Ambil daripada kita alim ulama bukan rekohek, Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan. Senarai ulama kita dalam dunia, kita jangan sekor sama sekali kata kita tadi itu ulama hak kita kenal tu ialah. Lain pada tu tak ada, bukan ulama ada belum pada kita ni orang pakar agama Islam ni belum daripada kita ni korong-korong dah. Korong pertama, korong yang kedua, kita dah korong ke-15 kan ni. Nampak tu tak? Mari kita tengok. Ni sebagai jawapan bagi mereka yang duk dusta. Duk bahong lah kalau kita kecek. Kecek bahong ni biasa bagi ahli kalam, ahli falsafiyah. Bahong. Apa yang kena bahong? Bahasa siapa panggil perakuam yurat. Supaya nak wi boleh duk. Kalau tak bahong, tak tahu nak kata deh. Kita jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita tak sewi bahong. Kita ngaji agama ni jangan bahong. Jangan dak riwayat, hak nabi tak dak riwayat, hak ulama tak dak riwayat. Jangan dak rekah. Rekah sah sekali, rekah cerita. Nak wi nampak molek diri kita. Nak rakyat kata orang lain ni tak reti ilmu, rekah kata Abu Hurairah 14 orang. Abu Hurairah 14 orang. Rekah kata Abu Hurairah tok tua Nabi. Rekah hadis hak tak ada, buh dalam Sahih Bukhari. Rekah hadis hak tak ada, buh dalam Dharqutni. Rakyat kata roh Nabi datang tiap-tiap kali kita buat maulidin Nabi. Semua tadi itu bahong belaka. Buat apa? Bahasa siapa panggil perakuam yurat. Supaya nak hidup. Hidup apa? Hidup dunia. Ini perkara yang memalukan ummah. Dan kita sebagai rakyat, kita kalaulah turut bayangi orang umpama tu, lah nascaya kita bolehlah pikul kayu boleh. Pikul kayu boleh. Boleh sari sekuk dua. Tapi kalaulah nak mengatasi orang tak berimeh, orang yang nak wi kita tadi itu dapat kemuliaan, kalau kita tak usaha, tak usah kacau. Benda ni benda sungguh dah. Nampak tu tak? Benda sungguh dah. Jadi nak rakyat kata, usahanya orang yang pesing tak ada ulama. Putuh ulama mereka. Walik ke kalau kita cek, dengar katik dah, orang-orang hak pesing kata nak tak asup kepada Tok Guru ni. Amba nak royak sepatah dua. Lepas tu mikir tengoklah. Jangan gaduh nak marah. Mikir dulu. Tak tangih dulu. Kata kita nak turut tu, ya ke bukan.
Tok guru kamu royak kata Tuhan tak atas tak bawah, tak dalam alam tak luar alam. Amba nak tanya kata soalan gi kepada semua orang dengar tu kala pia kala tu. Kalamu man kala pia. Orang hak kata tu siapa? Kama dia kalau jumpa Tuhan, orang hak kata pia riwayat akan itu perkataan. Kalau ada tolong ke muka sikit. Ke muka di atas udara ni lah molek. Nampak tu tak? Kalulah ke muka depan sekalipun jabat salih, bahang pula. Ya orang bahang ni, ya menyakit biasa bahang-bahang. Ya tak boleh gidah. Kama dia, Quran ni adalah peha Nabi Muhammad, peha Jibril. Bukan kala tu hai sungguh. Eh, pahamai lagu tu ambil mana eh? Pia kata dengan itu pahamai. Pia raya dengan itu perkataan. Cia kata, cia kita tanya diri kita. Orang yang ngaji tu tanya-tanya sikit. Tanya bisik pun tak apa. Tanya orang waktu baik tu. Kata, ambil di mana perkataan-perkataan lagu tu. Kalaulah madia tadi itu, amal yakin kita tak boleh nak jawab. Malaikat sing dengan dah. Sing dengan dah ni, bahasa hak wak. Pura kuam yurat saat ni, nak uwi boleh duduk saat ni. Hak ni orang panggil putar belik. Kena boh kata, for dengan apa? For dengan dah pula. Kalau for dengan leh, boh gila deh. Orang panggil kalir rengkasa. Putar belik, kerak, 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 terlupa soal lagi perak. Ia tak serupa dalam mazhab salah. Mazhab salah kata, pia rakyat kata Allah Ta'ala tertinggi atas harah. Baca ayat Quran serah. Hadis Nabi serah. Kata sahabat gini. Tabi'in gini. Tak serupa. Nampak tu tak? Pas kita rasa sedap hak mana, pilih baik kan? Pilih, pilih. Hei tu tak? Ha, kita pilih sendiri. Jadi, usaha fuak-fuak hak nak tetapkan rekod air ni. Hak fuak pandai fuak pandai merekah. Rekah bak ugama ya, bak lain tak anda. Suruh nega duit 50 ribu habis licin. Ya tak anda. Tapi kalau wi ayat Quran saja putar belik boleh. Wi hadis Nabi, wi wak singda boleh. Ya boleh wak anda. Itu panggil ahli bidak. Ya tu tak? Wal ahwa. Ahli bidak wal ahwa. Ya guru tu tu. Fuak bidak ah, fuak hawa nafsu. Ni kita tak ada tuju pada mana-mana ni deh. Nak uwi kecek di atas umum. Usaha nak royak kata mazhab salah hak kita dek jalan ini ikut Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun ikut Ibn Taymiyah. Tak ada biar dek royak atau Tuhan atas. Tak ada. Tak ada. Tak ada biar dek royak kata Quran itu lafaz serta makna. Tak ada biar dek royak. Tak ada piya duk royak kata Nabi Isra' dan Mi'raj jumpa dengan Allah Ta'ala atas nun. Tak ada piya royak. Ya nak royak itu. Tak ada piya royak tu ya pakak terah gigi tu. Yalah. Nampak tu tak? Punga gigi tu ya. Tak ada nak tahkik ilmu pengetahuan. Tak ada. Tak ada gapo. Ya tu tak? Maka amon nak baca dan nak we tengok kepada kita. Anak-anak muda ni. Lepas tu dia mau pergi ngaji luar negara. Jangan buat klik hak tula deh. Buat klik hak baru-baru. Dalam arti kata hak ulama salah. Ya baru tempat teh kita benda lama dah. Misalah mana. Baru boleh harta. Harta tu lama dah. Harta orang tua kita korosai dah. Tapi kita baru boleh. Hei tu tak? Ya kena kait juga dalam arti kata hak gear kita jadi gear kita lah. Ni pergi luar negara bawa keping surat. Sekurah. Buat klik hak tu lah tu. Tak yalai lagu tu. Orang panggil tak sapat tepat. Nampak tu tak? Tak sapat tepat. Ni duk makan wah dia makan tupah sokmu. Gi kot cantak buri makan hak tupah tu juga. Tak jalan lagu tu. Gi tepat dah pilih hak molek lah. Pilih apa wah tak molek. Pilih hak molek-molek. Gi luar negara dah. Tak sedap kacil lah duk pilih hak tak molek. Bombing ambiak dah. Ulama pernah benar. Ambil lah hak molek. Lepas tu so lagi kalau lah
Orang-orang tu tak boleh pergi tu ngaji tu Wahabi. Kita pergi wik acak sikit, kita boleh tahu. Ya sebab tempat orang kecek lagu tu, rolek-rolek ada muga, ada geliga. Tak ada apa? Ada muga, ada geliga. Janganlah makan telur ikan. Aku jadi bisu, tuan makan. Kita budak tak ada sama dengan orang tua. Pahamlah tu. Ayah hajar lagu tu, tarbiah lagu tu. Kita kena widah. Sebab hak sedap dah sebab dia mau uguk tu. Faham tu tak? Ha, ni nak wih kita faham. Baik. Mari kita tengok akidah yang kita nak bawa ni ning. Iaitu gapo? Iaitu akidah yang ada di dalam kita. Ini majlis untuk uqalak saja dah. As-sufahak tu baik. Al-uqalak nak kepada orang berakal. Orang tak berakal, gigi dulu, gigi dulu. Duk tepi dulu, gulung-gulung rokok dulu pun tak apa. Jangan gaduh ni, ha? Kau dulu. Hamak-hamak nyamuk dulu. Nampak tu tak? Ha, hamak-hamak nyamuk, hamak-hamak pirah kau, tunga kau, duk tepi dulu. Yang duk gaduh ni. Hak ni untuk lil'uqala wal-musaqafin. Orang ada musaqaf. Orang yang pesan akal terbuka. Orang pesan kata akal waras. Orang yang boleh terima alasan. Ni, majlis hak kita nak rayak. Ya cara ya juga. Supaya kita nak masuk sekolah, dia cek periksa lah ni. Orang tanya dua, capa dua boleh hanya ada adik? Boleh tiga setengah. Klik dulu. Dek. Klik dulu. Ah, demo tak saya terima anak kahwin. Kau dulu, kahwin. Maaf sungguhlah, kata. Gigi semula. Semula dah. Tak ada pay. Ya gitu cara. Pay tu tak? Ya bukan kata tak saya terima, ya kena perak perung kata. Ia kena ada ubah sebagainya. Faham tu tak? Lepas tu umur kita sampai cak latik dah. Tak sah duk pesen tinggal jadi duk buruk gitu. Tak sah sampai cak latik. Gimana? Yang pertama, waktu Suhaifah Hammam Ibn Munabbih. Yang mati pada tahun 120. Dengan Hafsa tu. Mati bila Atuk Ning? 125 Hijrah. Ia ni tokoh ulama ahli sunnah. Cerak dah. Tak ada pia apa berani nak ayat kata dia ni bukan ahli sunnah. Malaikat orang hak tak pakai baju. Tak pakai baju, tak pakai seluar. Jalan tengah patah. Hak pergi situ ya lah. Kalau hak pakai baju, pakai seluar. Pakai baju tok, pakai subek. Oh, ya tak wani tepuh bahawa ni. Lepas nak pergi tengok mana kitab terjemah lana-lana. Kita tengok di dalam kitab-kitab terjemah Siyar A'laminubala. Nama Siyarul A'laminubala. Syazaratiz Zahab dan lain-lain lagi. Ni kitab pertama. Mati bila? 125. Korong ke berapa? Ya hidup korong pertama. Ya mati awal korong yang kedua. Dekat tak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dekat. Yang ngaji bab akidah dalam kitab ni, dia bawa datang hadis. So, dua, tiga, empat, sampai ke habis. Lepas tu kita pergi carilah. Kitab kita tunjuk dah tu. Nak hajar, we kata, kita tadi itu, kena kenal dulu tu. Nak turut, nak ikut, nak ambil, kenal tu dulu. Kata, mari ni mana ni? Hak ni tu hatah belakang ni, puan ni. Nampak tu tak? Qura'i turun dengan lafaz serta makna belakang ni. Allah Ta'ala jumpa dengan Nabi atas nu belakang ni. Ya lagu tu ya. Ya dua tiga empat kara tu ya. Ada yang mahu nak tak setuju sangat tu. Lepas tu apabila tak setuju alasan tak ada. Mula nak dusta, nak bahang lalu. Yang mahu tu etikok. Supong beruk tak canggung tu hair dia tu. Mula nak buh lalu. Sebab apa dia boleh kata gitu? Dia tak ada takwa. Kalau ada takwa, dia tak kecek lah tu. Orang tak ada takwa, dia tak malu. Dia ikut dia, dia boh ikut dia. Dia tak suka dalam mazhab kita. Hak kita duk tunjuk dengan tangan ni, akidah kamu gini. Betul lah, ni lah akidah demo. Betul lah, nampak tu tak? Itu dia. Yang keseteruhnya. Yang seteruhnya, tengok lagi. Iaitu,
Mari pula. Ha. Ibn Taymiyah beranak ilah. Eh, nenek satu. Pas nenek satu dengan 125 yang mati gedah, dek dak. Oh, jauh langit bombing. Pasal dia kata dek, hak sani hak tak akan baju tak patah. Tak pakai baju duduk tak patah, tak pakai seluar. Kita nak wi dah eh, demo tu naik macam tebuh atas masjid kita. Eh, Fik? Tak boleh dah. Tak sesuai dah. Lama dah kata, hai tak apa, Zahir bukan murak, kata. lagu tu tu ya berat juga tu. Tak sah lah, tak sah kacil lah. Hak duk tengok tu, yodoh lah. Yodoh lah. Nampak tu tak? So, yang kedua, kitab yang kedua. Ha ni. Tengok. Kitab yang kedua, kitab nama Kitabul Iman lil Qasim Ibn Salam. Kitabul Iman bagi Qasim Ibn Salam. Salah seorang daripada tokoh ulama salah duduk di atas mazhab sunnah. Tu beranak dia tahun 157. Mati dia tahun 224 Hijrah. Duk dalam korong yang kedua, mati korong awal korong yang ketiga. Ni akidah kita. Lepas tu, seorang mana ratik hak baca kitab ni? Orang mazhab salah. Ha? Orang hak sebar kitab ni pun orang mazhab salah. Orang mazhab bukan salah, cerak dia tak sebar sebab dia tak suka pegangnya dia apa hak ulama royak dalam ini kitab. Mari dengan sanak-sanak kitab lah ni. Ni kitab hak ada sanak sungguh. Bukan ada royak sanak-sanak buat tengok lah kitab telanjir habis tak ada apa sekara. Tak ada apa sekara. Tinggalnya kapas so. Bukan dia apalah tu. Nampak tu tak? Ni kita nak kenal kitab. Umat-umat Islam buka dulu akal fikiran kenal kitab ni. Ni kitab ulama kita ni. Lepas tu pergi cari. Pergi cari. Dan kitab ni diaku oleh ulama. Bukan makna kata orang pakat duk tulis, pakat duk dia. Hedap. Nampak tu tak? Tu dia. Ni kitab yang kedua. Beranak bila? Mati bila? 224. Ibn Taymiyah beranak lagi. Dah lagi. Muhammad bin Abdul Wahab, 1,100 lebih ni, ganak lagi. Dah lagi. Dia mau ni mati lama, dah. Lepas tu kecik tengok akidah kita duk royak malam-malam tu, supaya kedak lah kita ni. Ha ni gerai kita, cenduk kita. Baru boleh tahu kata, oh, dia mau sanak sambung sungguh. Korong pertama, turun korong yang kedua. Tengok. Tak ada kita dalam mazhab lain nak supaya dengan mazhab kita, tak ada. Kita lepas dah mazhab hak pesing kata tak tahu mana tu, kita lepas dah sebab tu kita jong lepas tangan tu. Orang ngaji Azhar ramai-ramai ni ya adalah pesing kata nak pergi kepada mazhab salah. Dan ramai pergi mazhab salah. Pergi mazhab kolah ni sikit lah. Ramai pergi salah. Hawa apa? Karena salah tu lah akidah Nabi. Kita nak duduk dengan Nabi ke? Tuhan suruh kita turut dah Nabi. Turut. Turut ke apa? Rambut. Turut bak rambut. Turut bak kuku. Turut bak pakai ye. Hak tu kena turut juga. Tapi bak akidah kita tinggal sepatut tak? Mikir eh. Sahabat tu amal ayat tu. Madah ning lil musaqafin. Bagi orang yang ada saqafah. Orang yang adanya akal yang waras. Dua capur dua boleh tiga setengah ni. Kau dulu deh. Duduk luar dulu. Jangan gaduh sini. Kau dulu. Nampak tu tak? Pas demo nak ambil, ambil gi. Dua capur dua jadi tiga setengah. Ambil gi duduk madrasah mana dulu pun tak apa. Gi bambat dulu kata. Gi tok-tok kuknung-kuknung dulu. Nampak tu tak? Ya, tak boleh masuk sini lagi lah. Bukan kuk mana dah. Ya payah. Dua capur dua boleh tiga setengah ni payah nak ajar lah. Payah nak ajar. Kalau tempat teh kita ni orang panggil beruk Bukit Bilo. Ekor duk gitu. Supaya dengan apa nama jarum duk gitu. Oh payah ajar tak atuk tu. Pas bekan. Tak kena lagu kikir perut betih. Sebab tu kita tak boleh buat main lagu tu deh. Tak boleh buat main. Itu kita nak misal ya tu.
Nak ayat kata kita kena tahu kata darajat mana kita nak masuk muskalah ni, ya nak darajat dia. Supaya suan kulak bakok ni. Nak masuk mudah-mudah bukan dia. Gapo lagi hak maha-maha tu. Jami'ah maha-maha, universiti maha-maha tu, ai ya pilih teruk. Ya tak ada nak kepada duit kita le kocek tu saja, ya nak kualiti hak ada dalam otak tu. Nampak tu tak? Ha ni nak wi kita faham. Habis itu. Mari kita tengok dua orang dah ulama. Yang ketiga Tok Guru Imam Muslim. Kitabul Iman Libni Abi Syaibah. Kitab yang ketiga. Kitabul Iman bagi Ibni Abi Syaibah. Allahu Akbar. Pihak yang datuk ni, Kitabul Iman ni, kitab hak Imam Ibni Abi Syaibah ni, Tok Guru Imam Muslim. Ibni Hajjaj. Sahih, tuai sahih Muslim hak kita duk sanjung tu, Tok Guru dia. Nampak tak tu? Tok Guru dia. Ini boleh jawab soalan kata gapo? Bagi orang hak nak nafi sifat Tuhan, menafi hadis Ainah. Ahli kalah semua tak ada beriman dengan hadis Ainah. Ahli kalah 100% ni tak beriman. Boleh ke tak? Tok Guru, kita nak tanya Tuhan mana? Mana ni gapo makna dia? Takkan tepat. Seolah kata Nabi Muhammad ni tak reti lurah lah. Amor lah, hak hebat masalah lurah. Amor ni orang Jawa, orang Jawi. Bukit Arab pun, Arab reti kedok pun suku hak tu. Tapi boleh syarah kata, Nabi kan Nabi lah. Lisanul hal lah, bukan lisanul maqal. Ya, kita tahu kedok. Aina ni, tanya tepat. Kalau bila, tanya masa. Dia duduk pusing. Nak pening ke? Bahasa dia lah. Nampak tak? Maka kita orang yang ngaji Islam, ngaji agama Islam, mengikut Quran, mengikut hadis, tak ada duduk kira situ. Lah. Kira katakan Nabi kata boleh. Aku kata boleh. Nabi kata tak boleh. Aku kata tak boleh. Dia tak ada duduk kira. Faham dah tu tak? Supaya kita tergamuk ke tak makan lalak. Gamuk tak? Bekas lalak gamuk tak makan. Tak gamuk. Jak pun kita tak makan dah. Okay? Tiba-tiba mari dalam hadis. Apabila lalak tu jatuh dalam air, hendaklah muslih lalak turun duduk dua-dua gitu. Lepas tu muherik lalak, cabut lalak tu baik, maka meminumlah. Wajib kita kena tasdik sebab Nabi kacak. Tapi tergamuk tak tergamuk tu suku. Tapi jangan engkah. Hak ning-ning. Nabi tanya. Dah, Nabi tak ada tanya. Tak ada tanya adalah sahih Muslim. Imam Muslim pun tak ada berimam kata Aina tu bak masalah imam. Sebab tu ya tak dari kitabul salah, ya tak ada tak dari kitabul iman. Pandai dia duk hurai tu. Ahli kalih hurai hadis. Supaya orang tak nampak boleh cuma mata dah. Ataupun kepala tak ada rambut, kepala botak. Boleh sisi. Bukan nak kata. Alah tu dah. Nak pergi pahal tu tak? Maka nak jawab kata, khabar kedok hawa. Kata imam Muslim tak ada tak. Bak orang lain mari tak. Tu lepas tu so lagi nak pergi hawa pahal. Walaupun janggut putih pun hawa boleh lagu tu tak pahal. Kata mana? Imam Muslim ni ambil hadis pada mana ni? Hadis Aina ni ambil mana? Ambil daripada Imam Ibn Abi Syaibah. Datuk ni. Pas Imam Ibn Abi Syaibah ni ada kitabul iman yang kita tengok tu. Maka ia wari hadis Aina Allah dalam kitabul iman. Pas Tok Guru ia berimam anak murid tak? Akal mana? Sebab tu kena nak masuk kelas kita kena ada ganing. Kalau ada ganing, alih asuk. Dua japa dua boleh tiga setengah. Kaduh. Ayat dah tak luar. Kau dulu adik, duduk luar dulu. Jangan gaduh masuk dalam ni. Faham tu tak? Habis itu. Kama dia ni mati bila, hidup bila? Orang korong ke berapa? Orang korong kedua. Mati awal korong ketiga. Hidup pada tahun 159 Hijrah. Mati tu tahun 235 Hijrah.
ulama tua ke ulama muda ke ulama hang terer ke ulama mana ni? Hai ulama tua. Umurnya setara ni ni 1000 tahun dah nak kitab ni ni. Ha, kita buat ngaji ke kitab tu hon kitabul iman. Ni pihak tak ada tiba kali buat ngaji. Kita tak ada syarah lagi insya-Allah ambil ibanah ni dulu. Nampak tu tak ibanah dulu insya-Allah. Berapa dah kita boleh? 3 utih kitab. Ha ni 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 kata akidah kita mari mana Ibnu Taimiyah tak beranak lagi dah. Kalau setengah-setengah kata oh, anak murid Ibnu Taimiyah pakar tu. Ha, mati 235 apa anak murid Ibnu Taimiyah. Ha ni Acan Ali rasa mindep pening ni. Ya dak pening kok bakak tu. Allahuakbar. Ibnu Taimiyah Wahabi tak Wahabi peningnya. Dia tak pening lagu mana hak pesa tu hak dua capa dua boleh 3.5 tu. Ha ni ya payah nah hak lagu tu tu. Kita kena ha lah kena hurai semula. Nampak tu tak? Ya sia juga. Sebab tu tepat kita depan kubur Cina tu sekolah buat dia. Kenal tak? Sekolah buat dia situ tu buat cuk tu tu. Ha ada depan kubur Cina tu nak pergi ke pondok Tayah Ji kita, mulah Tayah Ji kita tu nak pergi ke kubur Cina di Paramitan tu dek tepi lek ni. Kalau kita nak pergi ke betung tu gedok lek ni. Lek kanan ni. Sekolah buat dia tu. Dia kena ngaji situ. Tak boleh ngaji sini. Nampak tu tak? Dia tak payah teruk eh. Ya tak payah teruk ni tak leh buka. Maaf lah kita kecil hak sungguh tak usah berasa hati apa dah. Sebab ya duk dimakan ni tik mak pak ni. Kalau mak pak makan kereta anak tu baik tak sihat juga. Anak nak jadi re apa ni? Jadi gapo sah lagi? Dek otiam ke ote ke gapo adalah bahasa sia tu. Jadi gapo panggil? Autistik lah. Ya lah belakang tu. Ya tak leh, tak leh. Kita ni menepati tu. Kalau makan ilmu kalam tu baiklah tu anak. Anak murid tu baiklah tu selalu tu. Habak tu jangan lah. Jangan. Jaga molek, jaga molek. Habis. Yang keempat, mari kita tengok kitab. Kitab usulis sunnah. Kitab apa? Kitab usulis sunnah. Usulis sunnah ni lil imami Ahmad ibni Hanbal. Allahu Akbar. Kita ngajar dah ni buat kita sini ngaji belaka dah ni. Majlis hari Sabtu ni habis dah ni khatib dah ni kita usulus sunnah. Al usulu indana an natamassaka bi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natruk bid'ah dia kata. Usul hak kita pegang dengan sunnah Nabi, kita tinggal rekod-rekod ni kita tinggal tahu. Dan tiap-tiap rekod rekod-rekod tu di sisi kita Imam Ahmad kata kulluha bid'ah apa panggil dalalah. Semua sesat belaka. Hau apa wahai engkau kata itu wahai imam dengan itu perkataan sedangkan mu mujtahid mutlak kerana Nabi kata gitu ku nak kata gua nah. Sebab tak ambil Imam Ahmad mai tafsir hadis kullu bid'atin dalalah lebih baik pada ambil Imam lain. Buat apa? Kerana dia tamassak bi sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada hak akhir wasiat lepas pada Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua hak tu bid'ah lugawi, tak sakut paut dengan bid'ah syar'i. Ambil pendapat Imam Syafi'i tapi tengok hak wak tu Imam Syafi'i kenal ke tak? Imam Syafi'i tak kenal. Tapi mari buh lekeng. Ha ni jelah belaka ni. Ya hak biasa tu sakning. Hak tu saat ni ya payah. Kita tak sah lah dah. Tak sah kacil lagu tu. Baik. Jadi Imam Ahmad ibni Hanbal. Beranak bila atuk ni? 194. Biasa ngaji ke tak? Oh, tepat kita ngaji dah. Orang lain tu. Ada nak orang kata, mari di mana akidah tu atas ni. Orang kata tiap-tiap rekod ni bida'ah belakang ni. Pia dia kata, ngajilah kita belah ni. Dekat hebat siapa ke supaya ngasih bawah dah lu Arabiah baca-baca tiaklah ni ambil nahung dak buat putar balik qiraah deh ni ya berat juga kata dia ke mati bila 214 hidup korong kedua mati korong ketiga sambung dak sana mari mano ha kitab-kitablah ning hak orang kita dak bawa.
Kitab-kitab lagu ning hak orang kita duk bawa. Kena faham dah nah, kena faham molek. Jangan tak faham. Oh, tak faham ni bosan nah. Ha, panjang sikit malam ni tak apalah, pak kita pergi potong ambil eh. Ha, pergi potong ambil. Potong wi molek lah. Hak potong tak molek tu ya nak wi bagi pahala kita molek juga. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ya masuk banci amalan kita tak kena semayang sampai ke lebih dah ya. Ya labuh semata kalau kita pandang nego ni ya tak ugi. Sebab tu jangan gaduh. Nah, jangan gaduh. Kitab yang kelima. Ni, kitab yang kelima. Tu kitab yang keempat ni kitab yang kelima. Datuk ni. Kitabul Iman li Muhammad ibn Yahya al-Adani. Tokoh ulama salah ni, mazhab sunnah belaka ni. Ya ni lebih kurang 60 muka, 70 muka lah kitab ni. Nampak tu? Di dalam gambar tu. Tengok tu. Nanti bila tu ni? 243. Okay, korun ke berapa? Korun ketiga. Ni kitab lagu ni hak kita nak bawa majlis kita. Ulama salah seluruh dunia nak bawa habis ni. Nampak tu tak? Ada tak pergi kita waktu baik? Kita hak demo duk royak tu ada tak gi? Oh tak ada lah. Terkadang tak kena ni orang kita ni kitab-kitab lah ni sebab tu duk menari sedap tu. Nampak tu tak? Ah ha, duk menari sedap ada kedok kita, ada kedok sana mari di mana. Ha ni waktu baik ni. Dan kita kuasa insya-Allah boleh tarik siapa ke masa kita ada di atas manhaj kita jalan ni. Ha tu cara dia. Mati 243 Datuk Ning ni. Mai ibu kitab yang kene. Kitab yang kelima. Kitab yang kene. Kitab Naqdi Ad-Darimi. Naqdu Ad-Darimi alal Marisi. Marisi ni Jahmi. Ya. Tok nenek bagi apa nama ni? Al-Mu'tazilah, Ahlul Kalam dan sebagainya. Itu Al-Marisi. Siapa dia nak tahu kata ahli kalai kamadiyah ni hujah supa tak supa, pergi balik tengok adalah hujah syubuhat kesamaran yang dibawakan oleh Al-Marisi mari kepada Imam Ad-Darimi. Huwa, hak tula. Nampak tu tak? Ha, ni kitab ni dua jilid. Bila dia beranak? 181. Anak murid dia, anak murid Buwaiti. Bak pekah. Bak hadis. Anak murid dia. Anak murid Ali ibn al-Madini. Makna kata, ya dah lah. Sejenerasi lah. Dekat-dekat dengan Imam Al-Bukhari. Tapi bersangat terpegar dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nampak tu tak? Berpegar dengan sunnah Nabi SAW. Kita Al-Marisi. 180. Satu dia beranak. Mati pada tahun 255 Hijrah. Mazhab apa dia ni? Bak pekah. Mazhab Syafi'i. Pas nak tengok di mana terjemah dia. Dalam tabaqat Syafi'iyah ada. Ada. Nampak tu tak? Ada ni. Dalam tabaqat Syafi'iyah ni. Adalah kitab ni. Ha, kitab gapa? Kitab sakuk apa nama kitab yang nak terjemahkan bagi Al-Imam Ad-Darimi. Jangan dia baca Darumi dari ada Ad-Darimi. Ambil pada guru baca gitu. Mati bila Muhsin 255. Kitab yang kene. Lepas tu ada lagi ke? Oh ni nak waktu baik we habis ni. Koran ke berapa tu? Korun ketiga duk tengah dah. Mari kepada Imam Al-Bukhari. Kitab yang ketujuh. Ini kita baru syarah bih baru ni. Kitab apa nama? Kitabu Khalqi Af'alil Ibad Lil-Bukhari. Hak ni ahli kalai tak berani nak petik pun tak berani. Dia kata nak syarah, petik pun tak berani. Mu'tazilah pun supa. Apa kerana menyalahi kawa'i mazhab mereka 100%. Tak
tak kena mengena pun dengan mazhab mereka. Nama kitab apa? Khalqu Af'alil Ibad lil Bukhari. Bukhari ni bila beranak? 194 mati 256 Hijrah. Setahun stekah ni, bahasa petani panggil petekah ni, setahun dengan Imam Ad-Darimi. Kita ngaji habis dah. Lepas tu kau tengok ah, hak Bukhari raya dengan orang yang kata kita ni akidah serupa dengan Bukhari. Ikut siapa-siapa pun. Lagu mana nak kata? Jauh langit bumi. Dalam kitab ni, etikot tu atas ni. Bukhari hak kita dah ambil hadis ni akidah tu atas. Di sisi ahli kalam mujassimah. Bukhari di sisi ahli kalam mujassimah. Pas nak tinggal gapo lagi. Sebab tu kita hari ni kena tetak dah. Tetak molek. Sebab tu amun nak royak reti dengan alasan, bukan reti dengan pesuduk kerah dah kerah perut gitu dak. Nampak tu dak? Tu. Korong ke berapa ni? Korong yang ketiga tengah-tengah itulah. Lepas tu mari akhir korong yang ke apa nama ni? Akhir korun yang ke yang ketiga dekat-dekat tu. Dekat-dekat tu. Katakan tu. Kitabul ikhtilaf fil lafzi war raddi ala al-jahmiyati li Ibn Qutaybah. Bagi Ibn Qutaybah. Al-ikhtilafu fil lafzi war radd ala al-jahmiyah li Ibn Qutaybah. Allahu akbar. Ibn Qutaybah ni ada satu kitab ulama salah dia. Hidup pada tahun 213. Mati pada tahun 276 Hijriah. 276 Hijriah. Korongnya ke berapa ni? Yang ketiga, akhir-akhir. Masya Allah. Pas nak kata gano kita. Boleh kita tengok ni kitab ni ni. Yang kesembilan kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah lid-Darimi. Yang meninggal pada tahun 280 Hijrah. Ni kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Dalam kitab ni ya ya atangan. Barang siapa tak tahu kata Tuhan tu ada di mana, orang ni tak ada sembah Allah. Lam ya'rif ilahahu alladhi ya'buduhu. Dia tak kenal Tuhan. Sebab nak kenal Tuhan mengikut uzat, mengikut mazhab salah. Abdullah ibnu al-Mubarak dia kata, orang mai tanya dia, kaifa na'rifu rabbana ya imam? Nak kenal Tuhan ni nak kenal lagu mana ya Allah ya wahai Imam Abdullah ibnu al-Mubarak? Ya tan'arifu annahu fawqa as-samawati as-sabi'ah, atas daripada langit ketujuh. Di sisi ahli kalam ulama kita jawab lagu ni ya tasawur dalam akal fikiran dia, kata supa kira dak tah canggung. Sebab apa boleh jadi gitu? Hak saning habis daripada madrasah dok kutu. Nampak tu dak? Madrasah apa panggil situ? Adalah madrasah tu nak. Orang panggil madrasah hak capur dua tadi, dua capur dua, tubik tiga, skerai. Nampak tu tak? Tubik tiga, skerai. Ataupun katalah lah mana pun, begitulah. Ni makna kata ia tak kena cara dah lah tu. Habis itu. Yang keseterusnya, mari kita tengok. Yang keberapa dah tu? Yang kesembilan dah. Yang kesepuluh, kitab risalatun fi annal qur'ana ghairu makhluq li ibrahim ibn ishaq al harbi. Mati bila? Mati 285 Hijrah. Ni hak kita duk ngaji hak Imam Asy'ari duk ayat qur'an bukan makhluk, istifadah ambil faedah daripada kitab ni banyak juga. Banyak juga ni ambil daripada ini kitab ni banyak juga. Nampak tu tak? Ini nak ayat kata kita, annal Quran ghairu makhluk. Mati bila? 285. Sohnya apa?
sahnya imam dia tadi itu orang aku. Ibrahim Al-Harbi ni orang pakai aku belaka. Kata dia adalah imam min a'immatil muslimin. Korun ke berapa? Korun ketiga. Dekat-dekat dah tu. Hak tu 80, hak ni 85. Kita tengok. Sambung tak sanak, kita salah. Ada kitab hak demo tu. Beringat sikit yang dia bahang sangat. Kita boleh waktu baik belakang tu, Imam Akhtali pun boleh, Imam Aristo pun boleh, Imam Aflato pun boleh. Boleh waktu baik. Ada belakang tu. Nampak tu tak? Jangan duk bahang lah sangat. Nak ngajar kan ngajar lah. Jangan duk bahang kata orang lari pergi umrah. Jangan duk bahang. Kita sendiri pun tahu dalam hati. Tuhan pun tahu. Kita pun tahu. Kata orang tak ada lari. Orang mari tolong kira cara kita tak sahwi jadi. Kita dah gibahong kata orang lari. Tu setara duk mengajar ilmu tasawuf dah tu. Ya payah lalu hak pesing. Pak capo pak boleh tiga keres tengah ni ya payah. Nampak tu tak? Ya payah. Yang bahong dah esok-esok. Hak tu tu sakuk sampai kiamat esok tu. Sakut siapa kemat esok sebab kita orang panggil sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Semua orang hak pesing sebasa dengan hak kita dah hajar tu, duk kata dengan itu perkata sakut dia tekak kita. Sebab sakut paut dengan hak anak ada. Walaupun dia nak tengok kata kita ni lagu mana, tak ada siapa, tak ada masalah gapo. Tapi noya tu Tuhan ni suka kepada keadilan walaupun hamba dia tu kufur dengan dia. Apa tah lagi kita pergi mengikut Quran, mengikut hadis Nabi dan modok bahang ni jaga-jaga ya tak ada keberkatan. Nampak tu tak? Jaga-jaga ya tak ada keberkatan. Dalam sejarah nining Ahmad ibni Abi Duat walaupun dia jadi tok qadi Abbasi tapi jatuh dengan sebab ia zalim terhadap Ahmad ibni Hanbal. Ingat molek dah. Ingat molek walaupun Tuhan kita tak tahu mana pun Tuhan ada. Nampak tu tak? Hak Tuhan kita ni atas daripada arasy tak ada tupai arah pun. Tuhan duk tengok kita duk bahang gapo. Nampak tu dah? Tu ingat molek situ jaga-jaga. Kitab yang kesebelah. Kitab Al-Bid'ah li Ibni Waddah. Al-Maliki dia ni. Al-Maliki. Mati pada tahun 287. Beranak dia tahun 199 Hijrah. Nama kitab ni Al-Bida'u wa Nahyu Anha. Reka'e dan tegahe daripada wak hijrah reka'e tadi itu. Tak boleh wak. Bila? 287. Dekat-dekat tak? Emak kata, oh, nombor mana reka gitu, reka ni mari di mana, apa hemat, Ibnu Taimiyah belakang. Oh, ni tengok nama kitab katik, kata. In kuntum taqilun, jikalau kamu itu berakal. Kalau tak berakal, tak ada roh. Ha? Nampak tak tu? Yang keseterusnya, kitab yang kedua belah. Kitabus Sunnah Ibn Abi Asim. Kitabus Sunnah. Ini abang ngaji dengan Tok Uang apa? Masa duduk luar negeri tapi tak syarah lagi lah. Ngaji dah. Bagi Imam Ibn Abi Asim. Yang beranak pada tahun 200 ni, meninggal pada tahun 200 berapa? 87. Korang ke berapa? Korun ketiga deh. Ibn Taymiyah tak ada lagi dah. Muhammad bin Wahab tak ada lagi dah. Kenapa hai katik deh? Sini deh. Kenapa hai katik? Yang ketiga belas. Kitabus Sunnah li Abdullah ibni Ahmad ibni Hanbal. Kitabus Sunnah bagi Abdullah anak Ahmad anak Hanbal. Anak Tok Gubsah. Karya Kitabus Sunnah nak menegakkan akidah salah. Beranak bila dia? 213. Mati bila? 290 Hijrah.
Orang korang ke berapa? Tiga akhir-akhir. Masya Allah. Ibn Taymiyah tak beranak lagi. Ulil sokmuh tu. Muhammad bin Abdul Wahab tak ada lagi. Usaimin Albani tak ada. Piada lagi. Yang mana ni mari dah. Lepas tu kitab tu siapa ada kita? Siapa? Boleh jadi kau. Jawabnya boleh. Buat apa? Kalulah kita siapa, maka kita lagu ni pun siapa. Tu ya jawab mudah-mudah. Ya tak ada payah pun. Nampak tu tak? Tu habis itu. Yang ke-14. Yang ke-14. Mari kita tengok. Kitabus sunnah. Orang-orang Islam. Ni benda hak benar ni. Bukan benda main-main lah. Benda kita nak masuk syurga. Ni anak koci syurga lah. Nak buka pintu syurga kena ada ilmu. Pengetahuan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tahu dulu belum pada nak cakap, nak buat. Nak buat amal tu kena tahu dulu. Ni kitab-kitab kita nak tahu. Kitab yang ke-14. Kitabus sunnah juga lil Imam Muhammad ibn Nas al-Marwazi. Berakidah. Ulama dulu, ulama salah, tengok ya tak kitab. Kitabus sunnah. Nampak dah tu? Kitabul iman. Ya ada ke tak kitab nama kitabu ahlil kalam? Tak ada. Tiba-tiba kita nak ngajar tauhid. Tauhid kita nama kitab ahli kalam. Allahu Akbar. Hak mana? Nampak dah tu? Mana kata jalan solain, jalan lain. Bukan jalan hak ni dah. Nak pergi tempat lain-lain, matlamat lain-lain. Nama pun tak serupa. Lepas tu isi kandungnya, parok lagi kalau kita cek tengok. Nampak tak tu? Ni adalah kelebihan Tuhan berikan kepada ulama-ulama kita. Tolong bawa data kitab-kitab tu mari pada kita. Kita boleh mengaji belajar. Mati bila? Beranak bila dulu? 202 mati 294. Korun ke berapa? Korun ketiga. Tu. Syekh Lutfi mari lagi. Dok lagi lah. Allah dok ayat tak kau muda, kau yang tengok kita kata dok kau mano. Subhanallah, tengok tu dah, tengok atik kita ni. Lepas tu mari korong yang keempat. Habis dah tiga korong. Mari korong yang keempat. Subhanallah. Mujo ulama kita catat. Dak tu gak kita. Gak tak tahu dari mana juga. Nak gagar mana. Kitab yang ke-15. Kitabul Qadar lil Imam Firyabi. Baca Firyabi. Dia beranak tahun 207. Mati awal korong yang keempat tahun 301. Tahun berapa? Tahun 301. Allahu Akbar. Kitabul Qadar. Cara nak berimeh qada-qada belah mana? Kembali klik sini. Hak kita duk ngaji tu sebagai khulasah ambil sana. Bukan dah ambil sendiri lah kocek. Mari dengan sanak-sanak juga kitab ni. Firyabi. Sudah. Dengan cara ringkas. Mari kitab yang ke-16 kita cedek ni iaitu kitab At-Tafsiru fi Ma'alimiddin lil At-Tabari, Imam At-Tabari. Tabari mana? Tabari tu kitab tafsir tu. Beranak bila Datuk ni? 224 mati 310. Korun ke berapa? Korun ke 4 awal-awal. 231 tu mati dah. Kita hamba sebut ni dalam maktabah kita ni, alhamdulillah ada berlaku. Pak kita ni jadi mujassimah. Jadi musyabbihah. Ada sebut sepatah Muhammad ibni Karam, ada tak? Tak ada ke? Ataupun Imam Akhtali ada tak? Tak ada ke? Allahu Akbar. Tapi lil musaqqaf, lil musaqqaf pegi asah molek. Amar ayat ni lil musaqqafin. Bagi orang yang ada akal fikiran. Yang waras.
Hak tak ada lagi tu kah dulu, kah dulu. Demo akan boleh ngaji juga tapi kah dulu. Dia tu duduk luar dulu sikit. Eh? Duduk luar dulu, kah dulu. Habis itu. At-tafsir fi ma'alimiddin lit-Tabari. Imam Tabari sendiri tulis kitab bab pegangi. Nampak tu tak? Tulis kitab bab pegangi. Allah. Tu kok ulama dah ni? Apa? Tabari bukan ulama? Ulama tu. Berapa hutan lah? Ni belah hutan lah. Sampai korang kepak dah kita ni. Jalan mari ni. Lepas tu mari. Kitab yang ke-17. Kitabut Tauhid lil-Imam Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i. Kitab Ibn Khuzaimah Asy-Syafi'i. Beranak bila tu ni? 223. Mati lepas setahun daripada Tabari. 311. Imam apa? Imam Ibn Khuzaimah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Reti ke tak? Tak reti tak kare kita Tauhid. Tapi nyamari di ahli kalir rakyat kata kita buat Tauhid ni tak boleh pakar. Orang korong mana lepas pada tu lamu ahli kalir. Tapi mujur ya dia tobat. Fakhruddin Ar-Razi mujur ya dia tobat. Alhamdulillah rahmatullahi alaihi. Minta Allah Ta'ala merahmati dia. Akak darajat dia apung dosa dia banyak-banyak. Dulu kata tak boleh pakar. Kitab Ibn Khuzaimah. Dia tulis kitab hak belakang sekali. Aksamul Lazzat ataupun Malazzat. Baru dia iktiraf akidah salah. Akidah kera'i, akidah deh. Maka kita, amal ngaji ni kitab Ibn Khuzaimah. Ngaji lepas isya. Tok guru baca sekali dengan sanak. Serang-serang-serang supa dengan kita ngaji hari tu kita khalqu af'alil ibad. Tapi kita nining orang Jawi hak amba kena di petaning Ustaz Ubadu sore aja syarah. Orang lain amba tak tahu. Tapi puak-puak hak pergi dengan sunnah jelah syarah. Hak tak pergi dengan sunnah dak. Nampak tu dak? Ha tu dia. Ning koronya kepak. Mai tengok pula seteru. Yang ke-18, Kitabus Sunnah li Abi Bakr Khallal. Kitabus Sunnah li Abi Bakr Khallal. Masya-Allah. Khallal ni ashab Imam Ahmad ibn Hanbal. Tadi mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanbali. Akidah supah. Ha? Berinak bila beranak Khallal 235. Tanda taruh molek tu amur rakyat tu. Mati tahun tula dengan Ibn Khuzaimah 311. 301. 311. 311. Kitab ni berapa jilid? 9 juzuk 3 jilid. Sunnah lil Khallal. Riwayat Imam Ahmad duduk dalam tu. Hak Imam Ahli Sunnah til Jamaah. Kita tengok sekali dengan sanak-sanak. Nak ayat tak akidah kita mari di mana? Dia mau tanya. Ini kita nak jawab dah. Kata mari di mana? Boleh ke tak ahli kalai waktu baik seperti kita hari kita waktu baik ni? Tuhai tak atas, tak bawah, tak ada dalai alai, tak luar alai. Siapa sana pia? Kita pia raya. Malah kabung langit. Malah gali tanah. Nak cari. Mana jumpa perkataan? 7 lapis tanah pun tak jumpa sebab benda tak ada. Pakana dak ada juga tu. Ada le khoya. Ada le khoya. Benda ada le khoya ni orang boleh kecek sampai kata sudah. Kecek tapi tak tahu. Tapi katanya rojak mana ni? Ambil mana ni asal usul? Oh tak usah tanyalah kita mari lama dah. ya payah juga tu ni. Ya payah. Mari kita yang ke-19. Sabar sikit. Mari kita 19. Kitabus syari'ati lil al-ajurri. Allahu Akbar. Kitabus syari'ah ni, amang ngaji juga. Masa duduk luar negara. Mati dia, mazhab Syafi'i. Setengah kata mazhab Hanbali. Dua tu lah khilaf ulama. Tapi amang cenderung dia tu, itu apa nama, Syafi'i. Bila dia beranak, bila dia mati, 360 hijrah. 360 hijrah. Kurang ke berapa? Korong yang kepak tengah-tengah yang mati. Dalam korong kepak, puak ni hadut kedebel. Ni ingat lah, dalam korong tu ada orang hadut kedebel, hadut jaga akidah salah. Ni tali ya kita ni.
Kalau dia tanya kata mana sanak mengaji? Ha ni sanak kita ngaji kitab ni dulu. Lepas tu sanak nanti kita ada soal lagi. Sawa so, sehat kita ni ada senari sungguh. Berani akik gerai. Akik cenduk berani. Tak kira ada pia-pia pun. Cuma malah nak kecek dengan orang suka bahau. Orang bahau ni tak boleh kecek. Menyakit di tok tua lagi bahau. Mari menatu bahau juga. Kata tak jurus sungguh. Lepas tu ulama dia pun bahau juga. Allah. Orang panggil bahau berekeh. Nampak tu tak? Ha, kita dekat nak berekeh-berekeh ni. Pesing itik jalan berekeh gitu. Kena-kena hak ning ni jalan juga kata. Sabit tu orang suruh tengok bakar tu. Tengok atik weh nak buat gapo-gapo tengok katik mari pesen mano. Ha tu dia kalau bahang ke Allah waknya bahang sungguh-sungguh. Jaga-jaga nah bahang tu, jaga molek jangan dak bahang dalam salah agama. Allah Taala tahu. Allah, pang kayu kita ni kalau tak ada air, biarlah tak usah jiruh, tak usah bercuka wing dia. Ning iya. Air ya cair juga. Cuah cuka. Pas cuka ke apa? Pasal tua orang tua panggil cuka Belanda hau dok boh letah tu. Tak ada apa. Orang panggil jadi kano? Naik tinggi selalu. Boleh buat kerak kayu api. Ha gitulah cara dia. Nampak tu tak? Ha ni cara-cara dia. Kitab Syariah lil Imam Al-Ajurri. Ha berasa teringat kepada Ustaz Rusdi kita ngaji ngaya. Malam-malam. Kokoh kata sika, kokoh jalan kaki. Ha gitu. Habak tu kita ni nak ngaji kena ada guru juga. Pas guru sama rajin. Ha ya, ya boleh pergi kalau sore tu ya ya gitulah. Nampak tu tak? Ha tapi kena pendirian kita kena tetaklah. Ha kena tetak. Yang ke-20. Takut tengah malam. Boleh nak tarik sampai 100 ni. Ha. Nampak tu tak? Ha yang ke-20. Nanti dulu. Tak sapa pun 100. Boleh nak tarik sampai 100, tapi ambo tak senari kau dulu hak ni. Jadi, kita tak jadi. Tak boleh jawab cerak. Kalau kena hak ni, boleh jawab. Kita nak susun pun tak boleh dah. Mari mana, mari mana. Kita hak kita ada senari. Sebab tu jangan duk kosek, kata. Sari terbuai. Nampak tu tak? Terbuai tanuh pula. Jangan duk main. Ada ya ada sungguh. Kita tak bahang-bahang apa. Kita takut ke tu. Hey. Sebab tu kita berani nak mubahlah dengan siapa-siapa pun kita berani. Sebab akidah kita akidah kerak. Akidah deh. Takut ke apa? Tu ya cara dia. Pair tu tak? Kita pakat-pakat ngajar lah. Tak usah duk behel lah. Tahu kata kita anak tiri. Duk sungguh. Demo anak sungguh. Nak buat sama tak leh. Nampak tu tak? Kita akidah salah. Akidah sungguh. Pasal dia kacil lah kata. Kacil-kacil. Tak ada. Salah weh. Kitabul Azamah. Li Abi Syekh Al-Asbahani. Abi Syekh Al-Asbahani. Mati bila? 3 Nesmilai. 3 Nesmilai. Beranak 2-7-4. 2-7-4. 3 Nesmilai. Masya Allah. Kitab Al-Azamah. Berapa jilid kitab ni? 4-5 jilid. Ni kitab ulama kita. Ya karewi kita. Sekali dengan sanak. Ada rakyat ni sekali dengan sanak dah. Masya Allah. Ni ketah kerja kita buat. Kita suka buat ketah kerja. Mudah nak tengok. Okay? Mudah nak tengok. Yang keseterusnya kitab yang ke-21. Kitabu i'tiqadi ahli sunnati lil hafidhi al-ismaili al-syafi'i. Bukan wahabi dah. Syafi'i. Syafi'i. I'tiqad ahli sunnah. Nama pun i'tiqad ahli sunnah alil hadis. I'tiqad a'immatil hadis. A'immati ahli hadis. Satu nama lagi i'tiqad ahli sunnah. Lil imam al-ismaili al-syafi'i.
Beranak bila 277 mati, 370. 370. Allahu Akbar. Ibnu Taimiyah tak ada lagi dah. Muhammad bin Wahab ni tak nampak asak dah. Datuk ni mati pergi perak dah. Pak kitab ni sampai datang ni. Ha ni waktu baik ni sampai belaka ni. Nak ayat kata ulama kita ni jaga dak agama. Jaga. Cuma ya baru mari. Ya baru mari tepat tak kita. Benar lama dah. Jangan silap paham tu. Nampak tu dak? Benda lama dah, ya baru mari. Benda dak ada lama dah. Ning kitab yang ke-21. Kitab yang ke-22, 23 ya tak sekali. Kitab apa nama? Iaitu kitab 22. Nah, kitab yang ke-22. Ya tak sekali tak? Kitab ru'yah suku-suku, maaf. Kitab ru'yah. Iaitu kitab cara kita nak tengok Tuhan. Bagi Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni. Mati bila? 300 ni. Beranak bila 300 ni mati? 385. Korun ke berapa? Korun ke 4 akhir-akhir ni. Ad-Daraqutni, tuai kitab tu. Tuai kitab Sunan Ad-Daraqutni tu. Tulis kitab bab pegang ni. Ha? Pegang ni lagu mana? Tu atas. Tuhan tak tahu mana ni ambo sahabat tu ambo pecah tahu tu. Ambo tak say tu hak tu dah tu. Tak tahu mik mana eh. Kita jangan taat kepada makhluk sampai deraka ke Nabi, deraka ke Tuhan. Tak leh lagu tu. Ni nak taat kepada ketua kita. Ketua kita lagu ni. Alah tu lah kita. Dah. Pada ke tak eh. Ngak ulama kamar dia. Demo-demo ni. Ada tak? Padai lagu mana misal sikit sah boleh ke tak? Syekh Husari baca Quran dengan mung baca Quran mana kena? Kawai kena juga. Hak nung, hak ngaji start sempat saat ni. Nampak tu tak? Hak ngaji situ tu kalau kawai kena juga tu. Orang tanya kata hak mana lebih kena? Oh tak kena tanya tak boleh banding. Ha tu orang sempurna jawab lagu tu. Oh nak tanya lagu mana Ad-Daraqutni Ismaili dengan ulama hak bagi belakang ni. Oh nak tanya lagu mana panggil tak dengar. Walaupun ulama tu kita aku juga. Ha tu orang sempurna jawab lagu tu. Orang tak sempurna? Hak ni pun jola juga. Okey. Pair tu tak? Habis itu. Yang keseterusnya yang ketiga 23. Kitabus Sifat. Ha ni. Kitab sifat duduk di belakang, duduk bawah tu. Sakut paut dengan sifat tu, hey, cara nak beriman dengan cara salah ni. Bagi Imam Ad-Daraqutni juga. Mati 385 saat ni tu lah. Tulis siap-siap dah cara nak beriman dengan sifat tu, hey, lah mana. Lepas kita nak pergi kata kan? Kita nak pergi kata lagu mana? Nampak tu tak? Kita nak pergi kata lagu mana. Hatak situ dulu kitab tu. Jangan duk pergi dekat lain lagi. Lepas tu kitabun nuzul. Kitab sakut paut dengan hadis tu hai turun. Ila sama id-dunia. Bagi kepada langit dunia. Orang salah berimel lagu mana. Ad-Daraqutni bawa data juga di dalam kitab dia. Kita kena duk syarah dah. Hak kita pakai hak ulama dulu kalau nak pakai ulama. Ni kita pakai ulama. Ulama kita bila? Nu 385 yang meninggal dah. Ya duduk kedebel belum pada tu lagi. Tiba-tiba orang. Okay. Tak peheh kata kita tak pakai ulama. Sedangkan dia tak tahu. Ha ni nak ayat kata kena beri sikit sini. Beri sikit. Buka sikit. Belum nak maki. Belum nak murih. Belum kata nak becik. Minta ui pakai gani sikit. Kerana pedah bagi diri kita juga. Kita tak ada masalah gapo. Nampak tu tak? Dia mau nak kata lagu mana pun, dia boleh semaya 5 waktu situ. Tak ada gana-gana pun.
Tuhan jaga insya-Allah Taala sebab kita ada ayat benda hak kena. Orang hak atas pada kita, lebih pada kita, tentera Tuhan banyak lagi. Kalau Tuhan bangkit takut teruk lagi. Ada lagi. Sebab hak ni siapa masa dah Tuhan nak uwi orang Nusantara tahu kita salah manhak salah lagu mana. Ya siapa masa tu? Ya ada masa dia. Belum pada ni orang royak juga, tapi royak dengan cara luah-luah ke boleh jadi. Royak dengan cara pun detail le, hak pesen zaman tu pun boleh jadi. Tapi masa kita, kita royak gini pula. Nak uwi tahu tak, oh ni jalan ni kita mari. Takut demo doya tai, demo dok ngaji ni, demo ya ke tak ya? Ha ya ke tak ya Quran ni kita ada senarai. Nampak tu tak? Ha habis itu. Kitab yang ke-24. Malah bila kitab malam ni deh. Kitabul Ibanah libni Abi libni Battah. Ni Hambali. Mati pada tahun 387. Yalah tu. Ibanatil Kubra. Bagi Imam Ibn Battah, Hambali dia, bukan mazhab kita Syafi'i. Tapi tak apa, akidah dia, akidah salah. Seperti itu. 387 mati. Korun yang ke-4. Mari tengok kitab yang ke-25. Kitabul Iman li Ibn Mandah. Bagi Ibn Mandah. Yang beranak pada tahun 310, mati 395. Akhir korun yang ke-4. Ibn Mandah. Dan dia ada kitab seterusnya yang kedua ni, Kitabur Radd 'alal Jahmiyah Ibn Mandah juga. Kitab nak tolak pemahaman Jahmiyah. Hak pesing i'tiqad Tuhan tak tahu mana tu buat Jahmiyah tu pasal itu tu. I'tiqad takalah Tuhan makhluk tu, itu Jahmiyah tu. Radd 'alal Jahmiyah. 'Alal Jahmiyah bagi Ibn Mandah. Bila mati 395. Korun ke-4 akhir. Lepas tu kitab yang ke-27. Kitab Usul Sunnah Ibn Abi Zamanin Al-Maliki. Orang mazhab Maliki beranak pada tahun 324, mati 399. Akhir korun ke-4 benar ni. Ni dalam mazhab Maliki, akidah Imam Maliki duduk dalam kitab-kitab ni yang ada dalam Quran ke-4. Belum pada ni ada lagi. Cuma kita tarik hak tali hak sanad hak kita boleh dapat ni jalan ni lagu ni. Nampak tak tu? Cara dia. Nama kitab ulama, perkata oh kemah. Kemah molek. Kalau waktu baik kata, oh, kita berhubung demo tu, berhubung demo tu. Berhubung tu boleh, tapi ajaran tu supa tak supa, kita tu lagu mana? Kena cek pula sekali lagi. Yang ke-28, kita berusul i'tiqad di ahli sunnati wal jama'ah. Ni kitab mazhab Syafi'i ni. Bagi Imam Al-Lalaka'i Asy-Syafi'i. Imam Al-Lalaka'i Asy-Syafi'i. Mati pada tahun 418. Ni masuk korun ke-5. Masuk ke-5 ni, kitab ni abang ngaji. Kitab ni dua jilid semua. Abang ngaji. Masya Allah. Akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Salah duduk dalam kitab ni. Syafi'i ke Wahabi? Syafi'i. Ada yang berkata, beranak bila? Beranak tak ada raya ni baya. Dia mati 418. 418. Dia mau kata, kitab tu Syafi'i lah tapi orang syarah tu Wahabi. Ambil kitab ke syarah. Saya wih lalu dah nak kitab kita nak beli wih. Ada insyaAllah duit. Boleh. Kita boleh carilah orang nak bantu kita lana-lana. Nak syarah raya. Main ambil kitab kita ni tapi syarah tu baik. Udara. Ni hak Syafi'i, hak sungguh. Tak berani nak syarah. Buat apa? Kerana usul lain-lain. Syarahlah mana? Hak kita duk royak ni hak sungguh dah. Akidah salah sahabat tu. Jangan duk tepuh mazhab salah. Nampak tu tak? Lepas tu seterusnya tengok lagi. Akhir dah. Dekat-dekat dengan akhir. Tak akhir lagi. Kitabu aqidati salaf wa ashabil hadith lil imami syaikhil Islam Abi Uthman Sabuni. Kitab ni amal syarah masa duduk Mesir lagi habis.
Beranak 373, mati 449. Korong yang kelima, tengah-tengah yang meninggal. Mazhab Syafi'i benar-benar. Aqidatis salaf wa ashabil hadis. Tengok orang dulu gantung dengan ashabil hadis. Kenapa kita kata aqidatis salaf wa ashabil kalam? Sebab Imam Syafi'i kata, katakanlah, idza ra'aitu ashabal hadithi faka'annani ra'aitu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku tengok puak ahli hadis, menepati aku tengok sahabat Nabi. Seolah-olah gitu. Imam Syafi'i dia kata tengok sahabat, tengok sifat dia yang ada dalam kitab tu maksud. Lepas tu Imam Syafi'i kata, turutlah jalan ni ashabil hadis kerana mereka lah kebanyakan hak benar-benar duduk dengan dia. Hingga Imam Ash'ari pun turut imam ahli hadis. Tak turut imam ahli kalam. Lepas kita nak duduk dengan dia. Imam Syafi'i suruh turut puak-puak mengaji hadis. Puak-puak pakai hadis. Puak-puak iktikad seperti hadis. Imam Al-Ash'ari pun supa. Lepas kita. Lagu mana? Ya Allah ahli kalam. Subhanallah. Tak nyanyi ke diri ke lagu mana? Tak nyanyi ke diri atik ke? Kalau lagu mana? Dia berasa kata sedak ni orang ramai ni. Nanti nak baca talqin dengan aku sejuta orang ni. Nak jadi kena? Yang ni. Kalau mu pergi tak kena silap teruk. Yang ni. Nampak tu tak? Tu jangan buat gitu. Mikir-mikir atik lah. Sebab tu lah. Email kita tu yang taubat kita-kita pun cari jalan lah atik. Kata. Nampak tu tak? Cari jalan lah atik. Yang keseterusnya. Kitab yang ke-30. Hai, 30 dah. 30 buah. Siapa korang ke berapa? Korang kelima kita heret sanak tu baik mari ni. Nak kata kan kuasa kedak nak heret tu baik lagu ni. Hak kita tak atas tak bawah, qira'ah ibarat pahami Jibril Nabi Muhammad terhadap ayat tu ha. Pegang lagu tu eh, ambil rana. Allahu akbar. Banyak lagi tapi tak apalah. Orang nak royak kata gigi kita tu yang makan diulat gi perabaklah ni kita nak murih kok orang. Ai payah orang kita. Tapi ambo malam-malam duk tengok, okey. Bukan malam-malam, malam-malam duk tengok kita klik jauh-jauh. Ya pelita tak buka, lampu tak buka. Orang pecik terai nak murih. Ini menyakit besar apa ya? Ya potong tu potong ni kalulah. La qadarallahnya gitunya gini. Ya siap juga. Tapi murih ke orang kita awak kerah. Sabit tu je banyak basa manusia kita ni deh. Tu banyak basa. Kitab ke-30. Kita boleh i'tiqad lil qadhi Abi Ya'la. Al-Hambali. Ini Hambali. Nah, kita satu dah Kitabul Iman tu dah. Kitab hak ni supa. Kitabul Iman lil Qadhi Abi Ya'la. Nanti bila tak ni? 458. Beranak 380. Tahun 380 dia beranak, 458 dia meninggal. Korong ke berapa? Korong kelima. Masya-Allah. Mari kitab yang ke-31. Kitab Al-Ba'si wa Nushur lil Baihaqi. Imam Baihaqi pun bawa akidah salah juga. Nampak tu tak? Bawa akidah salah. Ya Syafi'i. Mati bila? 458 juga. 458. Tahun tu lah dengan Abi Ya'la. Ingat lah. Beranak dia adik pada Abi Ya'la 4 tahun. 384 dia ni. Ni kitab yang ke-31. Mari tengok kitab 32. Kitabul Hujjah fi Bayanil Mahajjah li Abi Qasim Al-Asbahani, Qiwamis Sunnah dia ni. Kitab ni mazhab Syafi'i ni. Sejilid. Tahqiq baru 2. Ambil orang mazhab Syafi'i pergi syarah tengok. Tu baik akidah Imam Syafi'i. Mati bila? 535. 535. Oi, korong ke berapa dah ni?
Korang kening lah. Korang yang kening. Mari seterusnya, Kitabut Tauhid Lillahi Azza wa Jal bagi Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mati bila? 900, tahun 900. Beranak dia 541. 541. Dia beranak, tahun 900 dia meninggal. Makna kata duduklah korang yang kelima lagi kan ni? Kenih dah, korang kenih. Korang yang kenih. Korang yang kenih. Lepas tu kitab yang ke-34, hari ni kita masuk sikit kerana kita tak teratur hari ni. Kitab Zammul Kalam. Bagi Al-Harawi. Zammul Kalam. Dan ahlinya, Lil-Harawi. Mati bila? Syafi'i Datuk ni. 480. 481. 481. Nak tengok kata, ilmu kalam ni wakpa dia kena celah, baca kitab ni tengok dah. Baca kitab ni tengok. Jaksa dia dalam nak memunuhkan pegangnya seseorang tu, lagu mana katik? Baca Zammul Kalam. Wakpa ulama Islam tadi itu, pakat celahkan ilmu kalam. Ilmu kalam ni, hak Imam Syafi'i celah, hak Imam Ahmad celah, Imam Malik celah, supaya sahaja dengan Imam Haramain celah. Ya tabak balik belakang. Imam Fakhruddin Razi pun tabak balik belakang. Hatta Syahrustani pun jala juga. Kenapa tu? Kerana dia tadi itu berasa tak puas hati. Kecek hatu hair dengan akal tak sedap. Ha dia, kena dengar dia. Ni ada setengah-setengah orang kita kata, aku pergerti hatu hair. Lebih aku. Ada lebih aku. Cara yak sikit kata roh mutu warna gapo? Belah gagak. Ha, roh mutu warna gapo? Rasa lagu mana? Bau lagu mana? Guna nak kata? Tidur tak bangun. Ni nak kecek gagah tu he akal Allah. Akal untuk buat pehe dah. Bukan untuk nak buat cari sendiri. Kitab yang ke-35. Belum dah akhir. Kita wari 36 kitab. Kita boleh al-iqtisad fil i'tiqad. Ha, ni kitab ni. Orang Mazhab Hanbali. Li Abdul Ghani Al-Maqdisi tu juga. Saat ni tu lah. Dia ni 541 beranak, tahun 900 meninggal. Akidah fa'imah belaka ni. Akidah pegangnya hak tokoh-tokoh ulama kita belaka lah ni. Lepas tu kitab yang terakhir, hak amba wa'ri lah. Buat apa kata akhir sini? Kerana nak berhenti di belung pada Ibn Taymiyah. Yes, demo ayat atas kita ni ambil di Ibn Taymiyah. Atas pada Ibn Taymiyah tak ada. Ini kita bawa sampai ke atas. Nampak tu tak? Ya dok royak benda ya tak tahu eh. Kitab apa nama? Kitabul Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith li Abi Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga. 599 beranak, tahun 599, mati dia 995 Hijrah. Ibn Taymiyah baru umur 3 tahun masa ni. Ibn Taymiyah beranak, ne satu. Dia mati, ne lima. Baru 3 tahun lah kalau kita kata. 3 tahun ni tak ada nak karya buku lagi ke dah? Kitab ulama salah kita siap dah. Belum pada dia. Cuma ia tolong wari ya kita. Hak wari tadi tu, hak sakning tu, hak kita baca sakning. Lepas tu bukannya tak ada tu kitab tu. Pergi cari beli. Hipo-hipo duit, minta-minta. Kerja-kerja, beli semua tadi. Lepas tu mengaji. Lepas tu mutala'ah. InsyaAllah. Kamu akan boleh duduk dengan Nabi, dengan sahabat, dengan tabi'in. Dengan atba'i tabi'in, dengan imam 4, dengan imam 9 di kalangan ulama hadis. Imam 10 di kalangan ahli qura, ahli qira'ah. Tu dia. Nampak tu tak?
Itu dia. Ninglah pegangnya kita. Ninglah pegangnya kita. Telah lepas ni korun. Mereka itu tak kata sore pun. Kata Tuhan tak atas, tak bawah. Tak ada waktu kecil, tak ada. Tuhan tak ada dalil alai, tak ada luar alai. Oh, tak ada kecil. Buat ulama-ulama sakning tu. Dan dia wari ulama pula dalam kitab dia. Tak ada kecil lah tu. Kita ambil mana? Ambil mana? Allah, malu kau orang lah, kata. Sekurang-kurang tak malu kau orang, malu kau Tuhan. Tak malu kau Tuhan, malu kau cicak pun tak apa. Nampak tu tak? Tu dia tak tegar juga. Mengajar apa nama, tak ada lah Quran, tak ada lah hadis. Dia tegar juga. Tu mujur akidah kitab tauhid yang disebarkan oleh ulama kita sini. Tak pegang kata cicak, cicak tegar tu cenang. Kalau tak ada kitab tauhid, pegang-pegang. Tu yang kita nak wirayat. Nampak tu tak? Itulah nak wirayat. Sebab tu, saya kacau lah. Hak kita nak pergi ni, pergi molek. Kita tahu dah kata kita mari daripada mana. Kalau dia merayak kata kita mari daripada Ibn Taymiyah, akidah belum dah tu tak ada. Kita tunjuklah muka kita dulu kata orang ni kecil, bahawun. Tak usah tunjuk muka dia, tak baik. Jangan tunjuk muka orang. Merayak kata, bahawun dia mana ni. Nampak tu tak? Kalau kita nak kata jahil murakat boleh? Boleh tapi kasar. boleh tapi kasar kata. Nampak tu tak? Kita kata, kena mengaji dulu cara hukum akal. We sama dulu. Dua capa dua jadi empat tak apa. Kalau tak dua, tak dua, dua, dua capa dua tak jadi empat, tiga setengah. Oh, hak ni enggak, tak leh. Tak leh. Tak leh sama sekali. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh kemuka pada malam ini. InsyaAllah ruangnya kita ibanah ni, kita takhirlah. Sebenarnya, mau boleh syarah siapa tengah malam pun, sebab kita duduk syarah hak lain tu siapa tengah malam juga. Cuma kita tak si meletihkan sangat peminat-peminat kita yang ada di rumah dan sebagainya. Kita sekadar ni lah dulu deh. Sekadar ni lah dulu. Kita ibanah, kita takhir malam esok pula lah. Bi'idnillahi ta'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته